sementara di festival Bunda Generasi Maju. Buat teman-teman yang ada di Jogja, yuk ke JEC yuk. Kita akan meramaikan acara festival Bunda Generasi Maju. Di sini ada booth area Bunda Cantik, kemudian ada area Bunda Jajan, ada area Bunda Santai, dan juga ada area Bunda Sehat. Banyak sekali makanan yang paling penting, karena pertumbuhan fisik, saraf, dan mental anak itu sejak dari dalam kandungan. Supaya apa? Supaya nanti anaknya bisa lima potensi prestasinya, yaitu cerdas, kreatif, tumbuh tinggi dan kuat, ya, nggak pendek. Kemudian mandiri. Ketika dilepas sekolah, anaknya sudah pintar, nggak nempel terus sama ibu sama bapaknya, berani tidur sendiri. Kemudian support. Dilepas begini, bu, ada teman baru, dia langsung kenalan. Ada anak yang cuma gelembotan aja sama ibunya. Kenapa? Ternyata karena kurang nutrisi dari awal. Pertumbuhan saraf otaknya kurang bagus. Kemudian apa? Jadi percaya diri. Mungkin saya kelebihan nutrisi, ya. Jadi berdiri di sini saya nggak grogi. Atta Halilintar itu juga kebanyakan nutrisi, ya. Karena berapa? Orang yang pede bikin vlog, bisa berani ngomong di depan kamera, di depan teman-temannya, itu percaya diri karena nutrisinya cukup. Kita mau ngomongin tentang asupan nutrisi untuk ibu hamil. Apa sih yang penting asupan nutrisinya itu? Kapan kita mulai makan yang penting-penting? Kenapa sih anak kita lihat anak tetangga kadang-kadang, wah kok anak tetangga tinggi ya? Padahal ibunya nggak tinggi, bapaknya biasa aja. Kemudian lihat lagi sebelah, kok anak umur 2 tahun, 3 tahun sudah. Ya. Ada ya, sudah bikin puding coklat, okay. Dari SKM Muda juga. Okay. Dari